Ya, teman-teman, di sini saya akan memberikan cara untuk meng-screenshot layar kita ini tanpa menggunakan aplikasi, yaitu dengan cara menekan print screen, ya, print screen. Ya, tinggal coba aja dipencet di keyboard, pasti ya, pasti ada di sebelahnya F2 atau atasnya insert, diklik sekali, lalu kita buka menu aksesoris, buka Paint. Setelah itu kita paste. Ya. Setelah itu kita save. Terus apa aja? Iya. Yeah. Save. Dah. Klik. Ini dia jadinya hasilnya. Ya, ini adalah cara mudah untuk men-screenshot layar pada komputer ini tanpa menggunakan aplikasi. Ya. Itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.